يعلمون أننا نحن المسلمون. Suatu peradaban akan tegak, diusung, didukung oleh generasi yang kuat, oleh orang-orang lelaki, kaum laki-laki, kaum pemuda yang mengetahui siapa dirinya dan mau muncul menjadi dirinya sendiri dan tidak ikut-ikutan kepada orang lain, tidak ikut-ikutan kepada sesamanya kaum muslim, akhirnya ia hanya sebagai pembeo dan tidak memiliki karya sama sekali, apalagi menjadi pengikut bagi orang-orang kafir, membeo kepada orang-orang kafir yang visi hidupnya saja tidak jelas, yang ia sendiri juga tidak tahu mau kemana. Orang kafir adalah orang yang tidak tahu mau kemana dalam kehidupan ini, sehingga mereka menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan duniawi, karena mereka tidak yakin ada yang namanya kehidupan akhirat. Orang kafir tidak paham mereka sekarang ini berbuat apa, sehingga apa yang mereka miliki dihabiskan, apa yang mereka punyai mereka keluarkan demi untuk mendapatkan apa? Ya kesenangan duniawi. Sama sekali tidak ada perhitungan untuk masa depannya, yaitu untuk kehidupan akhiratnya. Mengapa? Karena mereka juga tidak yakin kehidupan akhirat itu akan datang. Mereka juga tidak yakin ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Berbeda dengan kita kaum muslimin. Maka seorang pemuda muslim, seorang generasi yang tangguh, bukan orang yang ikut-ikutan kepada orang lain, apalagi sampai kepada orang-orang kafir. Tetapi seorang muslim itu, seorang pemuda apalagi, adalah ia yang sanggup dan mampu untuk berkata, ini saya sebagai seorang muslim, saya mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya merasa bangga dengan agama saya merasa bangga dengan identitas saya, dan saya akan pergunakan waktu yang saya miliki untuk kemaslahatan pribadi saya, kemaslahatan umat saya, dan kemaslahatan agama saya. Yatrudul ya'sa dalila min azaim ar-rijal. Sawfa nabqa bithabatin taqtadi bihil jibal. Yatrudul ya'sa dalila